Oke, sekarang kita akan belajar latihan soal ujian nasional matematika tingkat SMA. Yang pertama soal nomor 30. Diketahui kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuk 6. Oke, sekarang kita akan membuat dengan panjang rusuk 6. Oke, okay, ini panjang rusuknya 6. Jarak titik M ke bidang LNQ. Titik M ke bidang LNQ. Ya oke okay. sekarang kita dari bidangnya sini ke titiknya sini ya ini ini yang dimaksud oke okay, sekarang kita bisa um, saya kasih garis merah di sini supaya lebih jelas nah seperti ini oke okay. sekarang kita bisa membuat seperti semacam segitiga supaya ya. oops, oops sangat bagus dari sini ya untuk menghitung tiga, uh, dimensi tiga ini kita harus bisa menggunakan segala macam jalan supaya uh, nanti hasilnya bisa dicari yang penting tidak menyalahi aturan ya ini di sini akan tegak lurus karena uh, jarak yang terdekat adalah jarak tegak lurus Oke, okay, sekarang. Oke, okay, ini saya bilang titik X. Oke, okay, sekarang pertama kita cari dari M ke X. M ke X, karena di sini 6, maka di sini setengah, ini 3 akar 2. Dari mana? Uh, KL itu 6, maka kalau saya gambarkan gini ini M, N, ya kan? E, maka dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah 6 akar 2, seperti kita ketahui. Maka di sini KM M, ke titik tengahnya sini, itu setengahnya, maka 3 akar 2. Setengah Oke, okay, berikan kartu A. Oke, okay, seperti ini. Di sebelah sininya adalah 6. Oke, okay, setelah selesai semua, maka kita bisa mencari uh, jaraknya. di sini kita melakukan perhitungan pakai luas saja lebih enak luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi alasnya 3 akar dua dikali enam nah dari sini kita bisa dapat luas sama dengan 9 akar 2. Ini perhitungan luas yang pertama. Sedangkan perhutangan luas yang selanjutnya, kita gunakan Ki sebagai alasnya. Karena itu kita harus tahu panjangnya dahulu, Ki berapa. Uh, kita cari dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 36 ditambah 18 ini adalah 54 akar 54 akar 54 atau bisa kita tulis 3 akar 6 oke okay. kita ganti 9 akar 2 sama dengan 3 akar 6 Dikali T Nah T nya ini dari M ke pusatnya itu Maka Bisa kita tulis gini 18 akar 2 Dibagi 3 Akar 6, oke kita bisa coret di sini, Ini 6, 6 per akar 3, 6 per akar 3, sama dengan T atau T sama dengan 6 per 3 akar 3 atau dengan 2 akar 3 oke okay. kita telah menemukan jawabannya kita lihat di situ ada pilihannya jawabannya adalah B terima kasih semoga bermanfaat